Konnichiwa, watashi wa nandapon yar, NIM G1B1903. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya memenuhi tugas bahasa Jepang, yaitu 20 kosakata dalam keperawatan. Stay tune ya teman-teman. Baiklah, yang pertama yaitu kosakata daha. Ini adalah huruf hiragana dan katakana, dibacanya tan. Tan. Oke, selanjutnya yaitu adalah batuk. Batuk itu dibacanya seki. Seki. Oke, selanjutnya radang. Radang dibacanya dengan ense. Ense. Selanjutnya adalah luka. Luka dibaca dengan kega. Kega. Selanjutnya yaitu sehat. Sehat dibaca dengan genki. Genki. Oke. Selanjutnya kata stres. Stres dibaca dengan stres. Stres. Selanjutnya yaitu tekanan darah. Tekanan darah dibaca dengan ketsuatsu. Ketsuatsu. Selanjutnya yaitu kolesterol. Kolesterol itu dibaca dengan koresuteru. Koresuteru. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak itu dibaca dengan sibu. Sibu. Selanjutnya yaitu kehamilan. Kata kehamilan dibaca dengan minshin. Minshin. Oke, selanjutnya yaitu flu. Flu dalam bahasa Jepang bisa kita sebut dengan kaze. Kaze. Selanjutnya yaitu malaria. Malaria di dalam bahasa Jepang disebut dengan malaria. Malaria. Oke. Gimana teman-teman? Lanjut ya. Selanjutnya yaitu penyakit tipes. Tipes dibaca dengan kipushe. Kipushe. Selanjutnya yaitu hepatitis. Penyakit hepatitis di dalam bahasa Jepang dibaca dengan kangen. Kangen. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Yaitu kosakata selanjutnya yaitu kanker. Kanker di dalam bahasa Jepang yaitu adalah ang. Ang. Oke, lanjut ya. Kosakata selanjutnya yaitu asma. Asma dari dalam kosakata dalam bahasa Jepang itu bahasa Jepangnya adalah zensoko. Zensoko. Oke. Jadi paham ya, asma itu bahasa Jepangnya adalah zensoko. Zensoko. Selanjutnya yaitu rabun jauh. Rabun jauh itu bahasa Jepangnya yaitu kinzi. Kinzi. Kalau rabun dekat yaitu bahasa Jepangnya adalah inzi. Inzi. Oke, selanjutnya yaitu bahasa Jepang klinik mata. Klinik mata dibaca dengan ganka. Ganka. Ya. Oke, udah ya. Selanjutnya yaitu bahasa Jepang obat. Obat dibaca dengan yak. Yak atau kesyori. Kesyori. Baik, itulah tadi 20 kosakata bahasa Jepang. Terima kasih.